Halo guys, di video kali ini Mas tukang akan bagi-bagi tutorial buat nyeting mikrofon clip-on. Ini merek Boya. Nah, ini kalau dicolokin ke laptop OS Windows 10 itu suaranya mendem banget, guys. Nah, gimana cara nyetingnya? Nah, tonton terus sampai habis. Nah ini dia penampakan mikrofonnya guys Bentuknya clip on seperti ini Nah ini mic yang biasa dipakai imam di masjid-masjid Nah mas tukang beli mikrofon ini buat keperluan voiceover guys Nah ini dia mereknya Boya Tapi mas tukang nggak tahu atau lupa ini jenisnya atau tipenya tipe apa Nah ini kabelnya ini panjang banget guys Jadinya mas tukang gulung di bekas timah solder Karena kalau nggak diginiin sering ruwet Nah, Mas Tukang, mau pakai mikrofon ini di laptop ini, guys. Pakai software Adobe Premiere Pro buat ngedit videonya. Untuk setup atau koneksinya, Mas Tukang nggak pakai alat apa-apa, jadi dari mic-nya tadi langsung masuk ke jack audio di laptopnya, guys. Nah, seperti ini. Lalu, settingan di tombol di mikrofonnya ini mas tukang kasih ke bawah atau off smartphone karena kalau ke yang atas itu nggak bunyi nah tanpa setting apa-apa suaranya seperti ini halo guys ini dia kualitas suara mic sebelum di setting tes 1 2 nah kedengeran mendem banget kan guys kayak ditutupin bantal nah yuk mari kita setting Nah, pertama klik icon speaker di taskbar bawah ya guys, lalu klik sound nanti keluar seperti ini. Nah di atas itu ada banyak tab, pilih yang recording, lalu yang ke centang biru inilah mikrofonnya guys. Tinggal di double klik aja. Terus lihat lagi di sini ada tab advance. Nah ini ada pilihannya guys. Nah ini dipilih yang paling bawah atau yang paling besar. Dan yang di tempat enhancement ini ini dihilangin centangnya. Terus tinggal apply, lalu oke. Okay. Nah, kalau sekiranya mikrofon terlalu pelan, nanti di bagian levels yang di atas ini sebelahnya advance tadi. Nah, ini mikrofon busnya, ini bisa dimain-mainin, tapi kalau punya Mas Tukang, segini aja udah pas. Nah, kalau udah pas, tinggal dipencet. Oke, OK. yuk kita dengerin bedanya, guys. Halo, guys, ini dia kualitas suara mic sebelum disetting, tes. 1, 2. Halo guys, ini dia kualitas suara mikrofon setelah disetting. Tes 1, 2. Nah, itu dia guys. Jadi cuman dengan matiin enhancement sama milih kualitas audionya. tuh hasil rekamannya udah jauh banget bedanya. Nah, itu dia guys. Kurang lebihnya cara nyetingnya simple banget. Cuman ngilangin satu settingan. Nah, dan kelihatan, eh, kedengeran jelas banget ya bedanya sebelum sama setelah disetting. Nah, terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.